makan onta di tengah padang pasir. Pertanyaannya, le makan niki kepiye? Tuh lihat, rumputnya kagak ada. Opo yo mangan pasir? Aku jadi keder. Di perjalanan kita dari Mekah menuju Madinah, kira-kira memakan waktu 5 jam katanya. Dan dibekali dengan roti legendarisnya. Ini dia. Katanya ini roti yang paling terkenal di sini. Tapi roti di sini itu gambare karo isine podo. Kalau tempat kita kan banyaknya tipu-tipu ya. Gambare opo, isine opo gitu ya. Kalau di sini sama. Cahaya mataharinya nyengat banget. Sepanjang jalan tadi isinya gunung batu, nggak ada habisnya. Sekarang gantian. Sepanjang perjalanan isinya pasir semua. Kotanya itu rada aneh. Anehnya gini, nggak ada wanita di sini. Terus gedung endingnya kan banyak yang kosong ya. Hidup jadi kayak nggak seru gitu. Semua isinya cuma laki-laki. Motor kagak ada. Adanya mobil. Biasa kita lihat macet, terus di sini padang jembrang. Cuacanya sangat ekstrim. Satu minggu di Mekah, 4 hari isinya mimisan. Karena apa? Kadang dingin, kadang panas. Kisaran 25 sampai 32 derajat. Kalau lagi ekstrim banget, 25 ke bawah. Itu dinginnya, Masya Allah. Endingnya pilek dan batuk. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya nggak ngoyong banget ya hari ini ya. Tadi pagi informasi Madinah 10 derajat. Opo kayak, kok berkabut kayak, pojokan. Mungkin bagi orang lain, orang anak-anak muda yang punya uangnya banyak, saya sarankan kalau mau berumrah atau berhaji, mendingan under 30 deh usianya. Saya udah usia di atas 30, terlalu ngoyo rasanya. Bener-bener ibadah fisik, mungkin karena saya kurang persiapan ya, karena nggak suka olahraga dan tidak suka senam atau apapun itulah ya. Jika ibadah umroh atau ibadah haji itu dilakukan oleh pelari atau mungkin atlet, akan berbeda ceritanya. Orang kok kayak yang keluhan. Nah, kalau kayak saya, terlalu banyak minum obat. Di sini obat di apotek terlalu mahal. Obat flu yang kapletan harganya 15 real. Tadi pagi saya cari obat batuk, itu paling murah harganya 71 real. Bayangin kali 4.000. Cari lagi yang ke apotek lain, harganya 83 real. Ada yang 97 real. Larek mengombe obat lo mikir dua kali. Ya kan? Jadi mendingan kalau enggak, persiapan obat semua bawa dari rumah. Saya sih memang bawa obat dari rumah, tapi prepare-nya kita ternyata tidak, kadang tidak sebanding. Contohnya begini, teman kita sama sekali tidak membawa obat, mau nggak mau berbagi. Jadi kadang persiapan obat untuk 2 minggu habis dalam 1 minggu, kadang belum ada seminggu karena sudah habis untuk dibagi-bagi. Ya itulah obat, apalagi ya saya cari kemarin obat antibiotik. Antibiotik juga sama harganya 45 real. Obat rata-rata obat di sini di atas 45 real. So, bagi kamu yang umroh kalau cuman, ya mohon maaf ya, bawa bekal uangnya sedikit. Ya
Mudah-mudahan memang semua itu kan rahmat Allah ya. Kalau bawa uangnya sedikit ya mudah-mudahan diberikan kesehatan, tetap semangat. Yang bagi uangnya banyak merasa aman, alhamdulillah. Karena apapun yang kita butuhkan di sini harganya sangat mahal. Delok gae komono gae kape pondo tuku kape. Sekali makan aja nasi kebuli pakai ayam 10 real. Isinya sedikit 40 ribu kali 3 kali makan, belum minum, minum 5 real. Ya sama seperti hidup di perkotaan. Ontone gering-gering kok ngono ke porang ngenes ke. Saya zoom ya. Ontone gering-gering kok tukok ke suket ngono. Karena aku ingatnya hari Minggu aja, ternyata sudah hari Senin. Oke, see you, bye.